Kantor Disdukcapil Palembang yang berlokasi di Jalan Tebang Lebar Daun terbakar pada Rabu sore. Kebakaran berasal dari lantai 2 gedung yang sebelumnya terdengar ledakan beberapa kali hingga seluruh pegawai langsung berhamburan keluar. Api baru saja dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun, akibat kebakaran ini menyebabkan ruas jalan Tebang Lebar Daun macet panjang. Kita sudah di lantai masuk lantai 2. Lantai 2. Ya. Sejak sudah berapa, Pak? Sejak pukul berapa, Pak? Setengah 4 kurang lebih. Kurang lebih setengah 4. Diturunkan di sini, Pak. Semua unit kita turunkan. Iya, ada korban enggak, Pak? Belum. Untuk penanganan api, Pak. Itu sudah pendinginan. Sudah termasuk aman. Itu tinggal asapnya aja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan.